لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نستودعك إخوتنا في غزة يا رب يا كريم يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم أن تحفظ شعبها وأرضها وجوها وبحرها وسدد خطاهم وقوي إيمانهم وارفع رايتهم وعلي شأنهم وانصرهم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم سخر لفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد بصرهم اللهم أكرمهم واحفظهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجا اللهم انصرهم على من عاداهم وافتح لهم فتحا مبينا اللهم احفظ فلسطين وأهل فلسطين يا من لا تضيع عندك الودائع اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari yang mulia ini kita boleh bersama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagai pertama kali saya datang ke sini, ke masjid ini dan di tempat ini. Jadi alhamdulillah kita boleh buat hubungan dan hubungan ukhuwah dalam sama-sama kita membicara dan sama-sama kita muzakarah dalam ilmu insya-Allah taala. Tuhan memberkati majlis kita ini. Maka pertama kali saya ni saya nama Romli bin Harun bakonyo Halak. Asal saya ni daripada kampung Lahmah, Cendek. Saya belajar di Mekah Sudan, lepas tu di Fabih ngaji BA di Sudan. 10 tahun di Sudan, ngaji Sahawi sampai ke diploma. Kemudian saya buat master di MUA di sini. Lepas tu insyaAllah boleh tamat doktor insyaAllah. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dah mengikut kita tahu dan mengerti bahawasanya dunia ini tak akan kekal, patut kita pun tak kekal juga. Yang dan juga kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala cipta satu karunya li ajalin musamma, untuk masa yang terhad tertentu. Dan dunia ini pun juga akan terakhir daripada suatu hari namanya Al-Qiyamah ataupun Yaumul Akhir. Jadi benar ada berlaku dalam pergolakan dunia sekarang ini di antara makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala saat ini yo, itu adalah orang panggil kata fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ataupun sunan, sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perkara ini. Yang mana sirat berlawan di antara al-haq wal batil, benda yang hak dan al-batil. Jadi al-haq, benda hak ni, benda yang benar ini ialah yang mana Allah SWT telah beri jaminnya kepadanya dan kepada benda yang benar saat ini. Jadi orang yang mengikutnya adalah balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan benda al-batil sakninya pakat cerak Allah SWT tidak reda sama sekali. Dengan itu kita dah tengok dari semua sakninya, kalau kita pergi baca buku ataupun ahadis ataupun al-malahim, hadisul fitan, panggil kata buku tentang alamat kiamat, alamat kecil, alamat besar, terutamanya alamat kecil sakninya kita didapati
di dalamnya ahadisul fitan, hadis-hadis fitan dan malahim. Benda yang akan berlaku pertarungan di atas permukaan bumi ini, baloh waktu baloh ini semuanya untuk nak cari kebenaran. Jadi apabila kita baca hadis itu saat ini, Nabi wayak satu demi satu kata benda ini akan berlaku perubahan daripada aman pergi kepada berubah juga jauh sikit daripada agama, bawa lama kau jauh, bawa lama kau jauh, siapa kau? Akhir kiamat. Jadi alamat ada timbul daripada alamat daripada apa yang Nabi SAW beritahu kepada kita, dah rapat benar kita dengan kiamat. Jadi Allah SWT kepada kita daripada benda yang berlaku ini, seperti yang mana Nabi cerita juga daripada alamat kiamat. Yang mana dalam satu hadis Nabi SAW tentang Nabi cerita tentang hal berlakunya itu tentang hal masalah khaja'ah khilafah. Khaja'ah saat ini daripada khalifah pergi kepada raja, pergi kepada umara. Khalifah ni ialah al-khilafah ni yang di al-mahdiyin ialah khalifah yang 4. Lepas pada tu nya al-khilafah al-umawiyah berbangkit pergi kepada mulk, kepada raja. Tapi semua tu tu Nabi aku kata khilafah warahmah, mulkun warahmah, ada rahmat. Batu umara'un warahmah dan juga ada rahmat. Tapi lepas pada tu tu, lepas pada habis rahmat saat ni tu, ialah bila lepas pada jatuh khilafah Utsmaniyah. Lepas pada jatuh nama khilafah saat ni tu, timbullah orang panggil kata Daud Duwailat, negara-negara yang dibagikan oleh penjajah-penjajah tu jadi sikit-sikit bakat berebut pada negara tu saat ini, dan orang Islam sendiri pun berebut nak pergi negara mengikut yang disusunkan oleh seteruk Islam. Apa yang disusunkan oleh British dan Perancis di masa tu dan Amerika campur tangan masuk, semuanya Arab Timur berlaku. Bahkan timbul pertarungan berdiri di antara mereka. Sampai ke timur, hak ni Jordan, hak ni Lebanon, hak ni Syria, hak ni Saudi Arabia, hak ni Yemen, hak ni Bahrain, hak ni Qatar, hak ni Emirat. Semua tu timur tu kau belaka tu. Sebab tu lah Nabi wayak terlepas pada tu nya. Gapa ni, kuat kamu akan berebut pada khaja'ah saat ni nya. Seperti, gapa ni, takadumul hamir. Seperti hamir tu berebut makin upeh. Lepas tu kita tengok lah ni kat daerah. Pecah, kacau lebur. Dunia Islam sekarang ni daripada khilafah hak nombor satu yang paling adil sekali, khilafah yang 4. Bawa lepas tu masuk daulah Umayyah. Masuk Umayyah tu susuk sampai ke timurnya, masuk apa ni, timur khalifah yang digelarkan khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Orang kata hak tenak hak jadi negara yang betul-betul adil, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu semuanya duduk di bawah rahmat yang mana Allah SWT wi rahmat betul mana kata Zuhir kata rahmat. Orang Islam tu boleh buka dakwah dia tu siapa ke buka demi negeri-negeri, siapa ke Cina, siapa ke mana. Tu duduk di bawah rahmat lagi. Siapa ke dia masa daulah Utsmaniyah caning tu, kerajaan Utsmaniyah di Turki tu juga duduk di bawah rahmat lagi. Siapa ke dia boleh buka Europe dan siapa ke Belgium di sana tu duduk di bawah kerajaan Utsmaniyah lagi. Ia boleh buka sampai satu. Itu duduk ada kajian yang rahmat lagi begitu. Sehingga ketika kepada khalifah sebelum akhir Abdul Hamid Utsani, khilafah Utsmaniyah, apabila Angkri minta kepada khalifah Utsmaniyah kata, aku nak tak Israel, orang Yahudi di Palestin. Aku nak buih sejuzuk daripada bombing Palestin orang Yahudi. Khilafah Utsmaniyah, Abdul Hamid Utsani kata, lak, tak terima. Buat Abdul Hamid Utsani wayak tak terima tu lah. Mari Kamsan Angkrik kata, gabarah, bunuh dia. Bunuh Abdul Hamid Utsani. Maka mati dengan racun dia. Bawa dia mati tu lah. Barulah rekam terjadi jaya susunan mereka letak. Bawa mari Kamal Atatürk. Kamal Atatürk pergi Turki. Dia panggil kata jatuh khilafah, jatuh Islamiyah tu jatuh. Tak ada sahabat. Berjatuh khilafah Utsmaniyah melalui dengan tangan Kamal Atatürk.
jatuh khilafah Utsmaniyah tu kuat penjajah bebas. Bebas tu sedah buat fitnah habis. Buat fitnah raja gabung ni Asy-Syarif Hussein balah dengan belum ada Utsmaniyah jatuh tu dah dia buat jadi belawe. Dia pergi belaga di antara negara Hijaz, Mekah dan Madinah ke apa gini tu belaga balah habis dengan dalam kelompok kuat dia nya semua tu hak ari bek ni siapa yang dikalahkan? Angkrik yang dikalahkan. Bawa angkrik yang dikalahkan itulah yang mula bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Marilah negeri Saudi, Seri Al-Rashid. Mati habis buat negeri Al-Rashid. Boleh negeri Saudi sebuah. Situlah baru gemparah. Angkrik tu bagi semula negara saat ni tu tubik seperti mana kita tengok hari ni. Angkrik dengan Fransik dia dah bagi. Angkrik Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam tengah tutup cinta kepada pengkat dan kepada negeri. Nak jadi ketua. Sebagai Nabi Wayak tu dah. Berebut kepada ketua. Nak jadi amir. Nak jadi presiden saat ni. Seperti hemah lapar berebut makan rupuk tu dah. Dan pakat berebut tu, tu dah. Jadi nampak cerak di situ. Maka dimula di hari itulah Palestin saat ni. Masuk tajuk kita ni dah Palestin. Mula di situlah Palestin tu di bahagikan oleh Angkrik. Nah, diizinkan oleh Angkrik kepada Yahudi mari duduk di Palestin. Lepas tu, buat dia buat hijrah mari lah. Setelah mana Abdul Hamid tahu saat ini, dia bunuh Abdul Hamid mati. Bawa mati, Abdul Hamid mati saat ini. Bolehlah. Yahudi tu mari. Lepas tu, dia pergi serai negeri Turki saat ini, tu negara Arab tolong tak? Mesir ke, Saudi Arabia sini ke, gambar ni Jordan ke, ada siapa gitulah. Bahkan nak jatuh KJL Utsmaniyah masa tu tu. Dia kerana dapat kat ada bubuk KJL berlaku. Lepas tu, dia pergi letak ke apa? Sini, bahagi agama dia ada juga. Dia letak kata, ni kuat Wahabi. Ni kuat Asyairah. Ni kuat Sufi. Dia timbul lah, tegak tu. Timbul situ lah. Hening tak hadu ke hening, ni tak hadu ke hening, maka jadi pecah hancur lebur. Situlah ada timur tolong menolong di antara negara Arab semuanya. Jadi kita masuk lanjut kita. Jadi Palestin saat ini, apabila dibahagikan, diizinkan kepada Yahudi itu kelik ke apa ni? Kepada Saudi Arabia saat ini, kepada Palestin. Setelah mana orang panggil kata dalam akidah Taurat saat ini tak ada rojok kepada Palestin. Dia kena hormat tubik saat ini tu. Dalam kita Taurat dia ni tak ada sebut kata mu kena kelik buat negara semula di Palestin. Setelah mana dia jatuh. Orang panggil kata Al-Fasadul Awal. Orang panggil kata Fasad ni setelah mana kehancuran pertama bagi orang Yahudi. Maka dia tidak ada janji kembali. Tapi dengan sebab Allah SWT ada sebut dalam Quranul Karim. Ada sebut dalam Quranul Karim la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira, mu akan berasa hancur di atas permukaan bumi ini dua kali, maka dulu tu bila mobil sekali baru. Kau hancurkan haikal Nabi Sulaiman kau yang duduk di Palestin tengah tu tu. Kerako rumah masjid istana Nabi Sulaiman tu sampai kau hancur tengah tu kau bang Bakhtanasar bunuh kau dia mati habis tu panggil setengah pendapat ahli tafsir kata waktu tu fasa yang pertama bagi kuat Yahudi. Sehingga pun dapat kata fasa kehancuran mereka nya daripada Palestin ni setelah Umar bin Khattab pergi Baitul Maqdis. Boleh buka Baitul Maqdis daripada dan rampas kuasa daripada KJL Rom. Pentingnya orang kata ia dua kali akan fasa lagi akan dihancurkan kuat Yahudi saat ni ni setelah mana ia naik. Allah SWT sebab kata wala ta'lunna 'uluwan kabira, kau mungkin akan jadi besar dan tinggi. Jadi orang yang terkenal. 'Uluwan kabira. Fa idza ja'a wa'dul akhir, fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum. Dan apabila datangnya masa yang mana kami akan apa? Akan menghancurkan kamu dan mengalahkan kamu, ba'asna 'alaikum ibadan lana, kami akan utus kepada kamu satu hamba, satu kelompok daripada hamba kami, uli ba'sin syadid, yang mana mereka itu memiliki kekuatan, memiliki kekuatan yang gagah sekali. Ulu ugamannya uli ba'sin syadid,
Aduh. Jadi nak ayat kata suatu hari kamu akan jumpa dengan orang yang gagah yang akan mengkalahkan kamu. Oleh sebab sing syadid ni ibadan li ni. Sinilah nak tak tahu, adakah ibadan li kalau nak kira kata dengan hari ning tu termasuknya kuat hamas? Masuk tak? Allah SWT ada sifat dalam surah Isra saat ini. Nah, ada. Jadi fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi mereka tu mari sebagai hamba Allah yang penuh taat kepada Allah SWT, satu kelompok boleh menghancurkan kamu dan mereka itu akan boleh serai masuk dalam ke rumah kamu dan perkampungan kamu dari Baitul Maqdis. Wa kana wa'dan maf'ula, maka janji itu janji yang tidak silap sama sekali, bahkan akan berlaku. Jadi Allah SWT janji lagu tu dalam surah Al-Isra. Ada. Jadi ulama sekarang ni kalau kita buka dalam YouTube atau dalam Facebook hari kita buat soalan ke ibadah li sini ni, adakah benda yang berlaku hari ni tu lah. Setengah ulama kata tak siapa lagi. Setengah ulama kata dia kias di atas gapo, di ukur di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Nabi kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan apa ni? Akan ada sentiasa satu kelompok taifah, satu kelompok daripada hamba-ku zahirin al-haq, di atas kebenaran, duduk di atas kebenaran. Kita kena faham zahirin al-haq ni ahli tafsir apa, terjemah apa ataupun syarah dah ke mana zahirin al-haq. Betul duduk di dalam molek situ tu zahirin al-haq. Oranglah orang yang halal kitab dan sunnah. Orang yang ala kitab wa sunnah zahirin ala al-haqi la yadurruhum man khazalahum, tidak mudarat gapo, tidak merugikan mereka ataupun tidak susah bagi mereka ataupun tidak, mereka tak ada serabut perut gapo walaupun orang di dunia ni tinggal belaka, tinggal dia serius puas kelompok ya orang lain tak ambil pada dia. La yadurruhum man khazalahum, orang khazal ni makna kata taraka, tinggal. Ingat ya, kalau dia pergi apa-apa ya, seorang dia, kalau mati pun mati, kelompok dia, orang lain tak ada rasa siap lah kepada dia. Nah, jadi hak ni, nak apabila sahabat dan nyata siapa mereka tu? Lah, ialah mereka tu hak duduk di Baitul Maqdis, wa aknafu Baitul Maqdis. Duduk di Maqdis dan di kawasan Baitul Maqdis. Hak ni ialah Masjidul Aqsa sekali lagi. Waktu Nabi royak sini kata fa inna khairu ribatikum sebaik-baik ribat kamu ialah ribatul aqsalah. Hak ninglah ulama itu dan sebaik-baik ribat orang panggil kata penjaga kamu dalam jihad saat ini ialah ribatul aqsalah. Jadi apabila ulama di buku hadis ini dengan ibadan li uli ba'sin syadid, ni hamba-ku yang mempunyai kekuatan saat ini, senang pendapat kata boleh jadi uli apa ni uli ba'si syadid saninyo dengan taifah min ummati tu, satu kelompok daripada umatku sanin tu. Aduh. Lepas tu dibaca pula hadis satu lagi ya, orang bagi kata fitnatud duhaimah. Satu hadis fitnatud duhaimah ni fitnah sama-sama ku arak, sama-sama tak kado sama sendiri, bubuk baloh sama sendiri. Ku arak hak ni. Lepas tu kalau kita tengoklah ni tu, takak balas sama sendiri, dia hatap hadir sama sendiri. Mumukuku. Ada apa kalau? Mana tu? Adakah benda ini betul dengan hak fitnah dua hemat saat ini tu hak Nabi sebentar lagi? Tahu pada kita. Jadi dok tiah ke mari itu kita yang kena tengok dia natijah. Dan natijah yang akan berlaku zahirin alal haq di sini ya. Kerana mereka ini satu kelompok yang ada di atas kebenaran. Mereka tu tak boleh nak terima orang lain masuk di dalam kelompok mereka kerana mereka ataupun kerana orang lain saat itu tidak selaras dengan manhaj yang mereka bawa. Marhab tarbiyah mereka, marhab akidah mereka, manhaj semua adalah benda yang ada hak atas kebenaran. Wallahu alam sallallahu waktu tu, ahli-ahli kajian daripada ulama saat itu duk kaji situ tu, nanti dia kata nanti tengok di sisi natijah, hanya kita tu berdoa. Kata mereka ni adalah taifatun alal haq, satu kumpulan alal haqq zahirina, dan atas kebenaran, dan mereka tu tetap di atas kebenaran sampai ke akhir perjuangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala janji di sini ya. Orang panggil kata perjanjian ni orang panggil kata
gambarlah fa iza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alayhim wa amdalnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira. Fasa yang pertama wa yahju julbu nah hacu sampai ke tak ada apa ni tak ada kuasa. Kemudian Allah SWT summa radadna lakumul karrata. Kemudian Allah SWT bui pula sekali lagi kepada mereka. Nah, bui pula sekali lagi kepada mereka kekuatan supaya mereka tegap. Nah, radadna lakumul karrata alaihim. Manata ulah sekali lagi ni wa amdadnakum bi amwalin. Bui kekuatan dan bui harta kepada dia, kepada kamu dan anak-anak dan waja'alnakum aktsara nafira dan kami menjadikan kamu saat itu banyak Allah. Banyak orang pengikut. Banyak orang yang menahankan kamu. Ni Allah SWT ada janji dengan kuat Bani Israel. Dengan kuat Bani Israel kata satu hari mu terjadi gagah semula, mu ada harta, mu kaya, mu ada anak jantan, anak tino dan kami menjadi ada kuat bagi kamu nya. Maka kalau nak tengok zahir tu nampak cerak dah. Amerika lah, Amerika lah, Perancis lah, semuanya. Negara semua ni, siapa ke negara Arab sendiri pun? Nafir. Nafarun min anfari Israel. Ataupun Syiah. Syiah ni nampak ke Syiah lah. Orang kata, sanad. Sanad, tepat. Sanad dan musa'id. Orang kata penolong bagi Israel. Hak ni ni ayat ni mari tu dah. Nampak cerak kalau kita nak tengok dengan hal sekarang hak duk berlaku sekarang lo ni. Hak duk berlaku sekarang lo ni ya. Dia kira kata bi amwal wa banin waja'alnakum aktsara nafira. Mana tahu banyak sekali orang pengikut. Orang yang turuk Israel sananya. Tu. Lepas tu kalau kita kira tengok kata kuat ya di sisi politik hari ni. Dari semua media politik kuat Israel saat ni dia kuasa habis. Sebab ke bank dunia duk pergi duit lah ni nya duk di bawah ia belakang. Dan semua duk di bawah pelai hak ia belakang. Maka in ahsantum ahsantum li anfusikum tapi Allah SWT wi jani siap dah sini. Mu banyak Allah lah, mu boleh banyak lah, mu orang sokong orang sokong mu ramah lah ketika tu saat ni nya. Tapi kalau mu buat baik pun buat Yahudi saat ni nya, buat Israel saat ni. Kalau mu buat baik nak orang pun sekadar kata baik terhadap dirimu saja ya. Mana tak kuat ya ni, ya tak boleh nak buat baik dengan orang lain. Ya tak ada buat Yahudi. Kerana apa? Kerana orang lain saat ini khadam, jadi khodir, jadi hamba ya buat orang lain saat ini. Orang lain itu bukanlah yang di, apa? Yang di, apa ni, diiktibar bagi dia. Semuanya orang lain itu adalah hamba. Khanazir, babi ya. Hayawan. Sebagai mula-mula berlaku di Gaza saat ini, kita kuat yang katakan kita pasti kena bunuh mereka tu kerana mereka itu adalah haiwan basyariah benatang manusia. Dan benatang bentuk rupa manusia. Tu nak ayat kuat yang akidah buat dia. Tu dia kata pada kuat ahli Ghazah sikit lagi boleh boleh Ghazah dia kata pada kuat Mesir pula. Boleh lepas pada dia boleh Mesir dia kata kuat Saudi pula. Jordan dulu dak saya ikut Jordan kata yang ikut Saudi. Dan dia boleh Saudi sa, dia boleh milik dia dah buat negara Arab. Sebab itulah nak ayat kata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa ba'ai sama mana pun hanya kebaikan tu kepada diri kamu saja ya buat Israel. Tadi dia tak ada tajawuz. Yang dia buat baik saat ini bukan nak wui orang lagi dia baik dak. Dia buat baik saat ini nak kembali kebaikan tu kepada dia. Sini hang pandai teruk sekali buat dia. Jadi wa in asatum falaha kalau mu buat jahat, hak tu perangai mu dah. Hak tu sifat mu dah. Tu sifat Yahudi. Mana tak kita tak ada kena wasa gharib apa ni tak ada wasa kena tak ada wasa pelik dak tah kekejaman dan kejahatan orang Yahudi dia buat dak tah ahli Gaza hari ni ada kena pelik kita dah tengok belaka buat dalam YouTube ke dalam Instagram ke dalam IG ke dalam X ke semua saat ni kita tengok tu Allah paling jahat paling kejam dia bunuh orang sungguh-sungguh. Tak kira budak kecil, tak kira orang tua, tak gapanya berdeh habis, tak ada rahmat sikit habuk. Kerana bunuh menate, terlalu mana kita hayat oleh raga kan. Oh, semua habuk lah, hayat lepas kambut, pahpat, kerok, kerok, lepas masuk dalam misah orang bulu tu kan, lepas bulu,
Tak ada rasa sia sikit pun engkau pergi nak makan. Dah. Patut iya kau tengok kau kita ni sepang dia kata hima kata kata dia mampus tu. Nah. Ah tu, sepang kalau dengan kereta kan kata tak atas penuh tak pakai dia beru mampus pergi. Nah betul buat dia perangai dia dekat situ tu sebab tu in asatum falah tu perangai dia. Nah, fa iza jaa wa'dul akhirah ni janji Allah SWT ni. Janji Allah SWT kata ahli Hamas ni tu nak menang ke nak kalah. Kalau dah benar kuat dia tu, ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Kuat dia tu satu kuat yang dijanjikan Allah SWT mengikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran yang kata fa iza jaa wa'dul akhirah, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid. Dan apabila siapa janji yang terakhir bagi kamu, janji yang kedua, maka akan hancurlah hidup kamu dan wajah kamu saat ini. Waliyadkhulul masjid, dan mereka itu akan masuk masjid. Akan masuk masjid saat ini gapo? Seperti mana mereka masuk dulu. Mana tahu masjid, Masjid Al-Aqsa. Boleh masuk semula. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Gapo wali tabir ma'ala tabir, dan mereka akan bunuh kamu, semelih kamu. Tengok. Ma'ala tatbira. Kata, setara mana muda mereka tak akan pelacurkan kamu. Mana kata? Orang Islam saat ini akan mengalahkan mereka sekali lagi dan akhir mereka dengan rupa lagu tu. Tapi Allah SWT will juga di sini sebagai peringatan. Dia kata kalau asa rabbukum ayarhamakum. Mudah-mudahan Allah wirahmat kepada kamu. Halina ayat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Asa rabbukum ayarhamakum. Mudah-mudahan Allah SWT wirahmat kepada kamu. Patutkan wa in uttum udna. Kalau mu klik wak sekali lagi pun kami tak wak pula. Ayat kalau mu giwak zalim pula, buat jahat pula, mu bunuh orang yang buat apa, kami akan balik buat mu pula. Akal kami akan bangkit pula hamba ku ya, oleh baksi syadidin pula. Kalau lah Hamas ni pergi, kita kata, kalah. Kalah juga pergi ni kita kata, tapi tak kalah. Tak kalah. Tapi katalah kalah, sebenarnya ayat Quran ayat sini, wa in uttum udna. Kalau mu klik wak semula, kami akan balik semula pula. Bukan kata nak biar mu tuduk lagu tuduk. Ayat kata waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan jahannam saat itu bagi orang kafir saat ini tempat kekal mereka mahsuran fiha. Bila ngira mau banyak mana pun nak masuk fa hal min mazid, nak tambah banyak mana ada dak kena bila situ. Maka sinilah nak ayat kata ahli apa ni Bani Israel ataupun Yahudi saat ini ya, dalam peperangan hak ni, kalau kita rujuk kepada Al-Quran ini dan kepada alamat-alamat kiamat yang terakhir, didapati apa ni mereka saat ini ya, nampak juga kita duduk di sini. Jadi nampak alamat kiamat tu nampak. Apa ni orang panggil kata nafira tu nampak juga. Jadi nampak di sini ya. Sebab itulah kalau nak kira ayat semua cerita di mari tu deh, Allah SWT lagi sambungkan perkataan tu. Ini sebagai tambih sikit. Bapak kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah SWT lagi sambung makhtak yang lain, satu sambungnya saat ini sebagai nak ambil pengajaran daripada ni. Kalau kau mutok si wijadi duk lagu tu dari kesusahan saat ini, kau nak ingat dia kata sesungguhnya Quran inilah yang boleh membawa kamu kepada hidup yang kemah. Wa yubashshirul mu'minina bi khabar gembira kepada orang mukminin. Yang mana orang mukminin saat itu apa yang beramal amalan yang soleh, bahwasanya bagi mereka itu ajran kabira, pahala yang paling besar sekali. Ayat kita dengan Quran saat ini tak boleh nak becek. Kalau kita becek, kita jatuhlah dalam keadaan susah ni saat ini. Tak lihat pada Palestin. Jadi kita dah tahu kata benda hak berlaku di Palestin saat ini. Kalau berlaku training ni, berpanggil kata Hamas serai dulu. Hamas serai dulu. Jadi Hamas serai hak ni ni dengan ada sebab. Hak sokmo hak lain ni, Israel serai dulu. Israel serai dulu saat ni ni sebagai dia nak wigrum kepada ahli Palestin. Boleh serai sekali pak, orang Palestin undur sikit. Boleh serai pula, orang Palestin undur sikit.
Bada undur-undur dengan ku dia, dengan yang mungkin takut saat ni. No? Dengan dia tu di belok kapung, di sekat kapung, rapah rumah, sodok rumah, kutuh rumah. Maka, nama ni pun, ha? Penduduk pun undur. Selakoh, 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 selakoh. Dari lama, kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Orang Palestin, kau duduk dari belok kawasan Palestin negeri sebuah saat ni. No? Jadi Israel. Nah, jadi Israel habis dah tu dulu Palestin tu. Palestin tu dah. Jadi Israel habis tu tahun 1440 ni. Nah, 40 ni tu milik Israel. Tak ada kata kita kata si si Hijaz dah. Si Hijaz Akhdar. Ah, si Hijaz. Jadi si Hijaz tak ni kita kata si Hijaz Palestin. Israel mari ni ada tambah putih 2 3 4 keluar keluar keluar. Sejarah tak ada sahabat. Tak ada bombing untuk Palestin. Semuanya kok ya duduk bombing, kok ya kuasa. Apabila masuk tahun apa ni 1948 diakukan negeri Israel. Negeri Israel. Bawa berlaku perang tahun 78. Nah, boleh jajah situ, boleh jajah sini, boleh ke Israel banyak tempat juga negara Lebanon, Syria dan Mesir. Semua tu saatnya membawakan orang Palestin saat itu tak ada tempat nak duduk. Dia duduk di celah-celah kuat Israel. Kerana Israel, dia pergi hatta orang yang duduk di kampung ni setupuk. Duduk di kampung ni setupuk. Lepas tu dia keluar, keluar. Kalau awak ni kau yang keluar dah luar, tak boleh nak duduk orang Islam. Apakah bertiga lagi rata, tinggal tempat. Kebun mereka kaca habis. Rumah mereka rapah. Jadi tak ada tempat duduk, kau pergi tak ada. Lepas tu, bunuh tu hari-hari. 74 tahun tu dah dapat keadaan kena bunuh. Maka dalam keadaan kena bunuh saat ni, kita negeri kena jajah. Palestin tu kena jajah. Maka dengan kena jajah tu lah, buat dia tak boleh nak sobat. Moga mengikut undang-undang dunia saat ni, oh ya kena jajah. Ya ada hak nak boleh lawe. Ya ada hak boleh lawe. Aduh. Maka dia udah mau ni lawe, tak ada siapa tolong. Ada mana negara dulu? Mesir dulu. Jordan dulu. Syria dulu. Tak ada siapa tolong. Berlepas pada kuat yang kalah pergi. Kuat yang kalah, Mesir kalah. Jordan kalah. Syria kalah. Lebanon kalah pergi. Tak ada siapa tolong Palestin. Lepas pada kalah tu saat ni tu, Amerika giku Jamal Abdul Nasir, giku Malik Hussein, giku Sa'ad Al-Hariri, giku Hafizul Asad. Bish, kat Suria. Suria, Lebanon, Jordan, Mesir. Tak ada kata siapa kalah. Lepas pada tu, tak ada siapa tolong Palestin. Tak ada siapa tolong Palestin. Tapi orang Palestin duk laleha, lawe semua dengan orang duk dalam niku. Lihat kerja Israel, wakwi orang Palestin itu gerunduk dalam takut 74 tahun. Orang Palestin itu kosek kuat di kumpung 74 tahun. Sama-sama duk kosek pergi mari saat ini, Israel saat ini daripada nak bina keamanan, nak bina daulah, nak bina negara. Jadi orang panggil kata nak bina keamanan. Nak jadi aman, cari keamanan lah. Boleh negeri lah. Tapi aman tak ada, ada kena kuat dia. Dia tak ada bebas. Orang Palestin tak ada negeri. Tapi, kalau dia tak ada negeri itu, mereka ada susah dah, mungkin tayar pun mati juga, kosek. Kosek pun bukan kosek dengan bedeh, carwok gitu. Dah. Dapat kosek. Kosek kan dah. Masuk ke kampung demo. Tikai boleh, tikai, tikai. Sekadar tu je. Kereta gebar lalu, kereta-kereta kuat yang lalu, patah-patah, pegang kereta gebar tu. Gitu je. Jadi, kalau dia tak ada keselamatan, Israel saat ni duduk, maka tak ada orang ke mana. Tak ada keselamatan. Sebab tu timbulah kuat satu parti Mujahid, satu parti Al-Fatih dan PLO. Dia morning lah orang mula-mulanya duk ku Israel, keamanan Israel. Orang Palestin saat ni. Dia kan hamak banyak dah pada negeri. Ada yang duduk di Roma, duduk di Rome, Itali. Ada yang duduk di London, ada duduk di Manchester. Ada yang duduk dalam Fransik, dalam Jerman, dalam Holland, dalam Scotland. Siapa yang duduk dalam Poland, dalam Ireland. Siapa dalam apa ni, Rusia. Siapa yang duduk dalam Amerika, Amerika Latin, Meksiko, kok Venezuela, kok Argentina, kok Brazil, kok mana. Habis ada orang Palestin. Orang Palestin ada sulti dunia. Siapa tu?
Pak Yogi tu orang boleh buat sejik, boleh buat gapo pun dok orang masuk Islam dengan sebab Pak Yogi. Nah, jadi Pak Yogi duduk sana sana ni apabila Yasir Arafat buat parti sana ni, lepas tu Pak Yogi boleh duduk luar negara tu, yo ada bebas, yo boleh ngaji, yo boleh hijau, yo boleh milik, yo boleh beli tiket apa tu, boleh gapo. Oh, situ yo mulalah. Yo mulalah ke mana? Mula bunuh orang Israel ke luar negara. Orang Israel pun bunuh dia. Dia orang elek sama Musa. Musa ke Israel saat ini. Nah, bunuh orang Palestin. Nah, tu. Lepas tu buat Palestin saat ini, cik ke batu bek. Nah, buat dia jadi tak ada dekat keselamatan. Mungkin orang ini duduk cik ke batu bek. Nah, siapa ke hak teruk sekalinya, buat darah balaya sekelompok, buat darah balaya ke batu bek saat itu, cik dia buat Palestin. Nah, nyebang ke batu bek, tahu darah. Mati, mati. Setiap ke batu bek. Oh, tu hak yang paling sedih sekali. Nah, tu. Jadi, patu hak di bawah ni pula mula berlarak. Ayat Palestin berlarak setiap-tiap hari. Tu bagi ribu-ribu. Ada hari mak tak kena ayat. Kena ada orang mati hari-hari buat yang ada yang berlarak tak ada buat kerah bau. Nah, lawak gapo? Ada buat 10 putih jari ni pergi. Bedih dia mau mati ha. Ambil mayat tetap. Berlarak pula buat semayah jenazah. Nah, duk ada keadaan lagu tu yang kau nak hijau pun. Eh, nak ganggu dia orang demo. Eh, hijau pun tak boleh. Eh, duk jalan kat tu pun demo berdiri. Tak apa, dia berlarak mati. Mati ke mati. Eh, berlarak kok dia berlarak. Berlarak dia berlarak. Tak ada berlama. Ah, kita main ke batu pula. Nabi Daud ke batu. Ya. Dia aduk mampu. Eh, Nabi Daud ke batu. Ya. Eh, tu. Jadi, buat dia pun pegang ke batu tu. Mulai ke batu. Berhalah mula-mula. Batu intifada berlarak ke batu tu ke tu. Tukar tu tu orang kata jalan dalam Palestin tak ada ke lain. Tukar batu dengan tu sabah. Ya, lepas tu tayar, bakar tayar. Hari-hari kuat dia buat lagu tu tu. Tak ada selamat kuat Israel duduk mek di hari tu sampai ke hari ni pun. Nah, tu. Jadi, siapa ke timur berlarak tukar batu pula lepas pada hak pertama 5 tahun. Timur pula sekali lagi. Tu. Lepas pada tu lah orang panggil kata timur perdamaian. Nah, yang mana orang panggil tahun 1987 saat ini yang bersorak nak buat perdamaian Yasir Arafat moga tekan tu tu ya tekan tu ya Libya ya okey dan nanti tolong Palestin Muammar Qazafi Yasir Arafat duduk di Libya kan tu duduk di Trablus duduk di Trablus tekan tu ya besok Israel Amerika dia berdiri ya duduk ada hotel di Trablus kecu hotel dia tapi dia tak mati. Nah, jadi dia duduk di sana tu apa khabar? Panggil musyawarah masa Bill Clinton tu, bawa musyawarah pada tahun 92, 93 klik bolehlah nama negaranya negara Palestin. Nah, mana kata Israel gajah habis dah. Dengan sebab perjanjian hak ni nya Israel weekly di Fahrbiah. Patu weekly Gaza. Dua tempat Yahwi. Nah, Yahwi dua tempat jauh saat ini ya. Kerana lek di Fahrbiah dia banyak orang Palestin. Dok ada tumpuk tu walaupun dia jajah habis dah tu, dia ni kau tak boleh masuk di situ. Dalam Gaza pun dia ni kau tak boleh masuk dekat situ. Nah, tu. Maka Yahwi klik kepada Gaza, Yahwi kepada ahli Palestin semula dengan perjanjian dengan Yasir Arafat saat ini. Nah, maka tumbiklah satu negeri pula nama dia Daulah Palestin. Daripada hak asalnya dia dah Daulah Palestin, tapi buat Israel gajah pak tu tak ada lah. Buat tak ada sana itu nak cari klik lah ke mana pula semulanya. Jadi Yasir Arafat buat kata tu boleh. Hak paling sedih sekali yang ulama tak boleh nak terima, Islam tak boleh nak terima masa tunya. Jadi Yasir Arafat dia ngaku negeri Israel. Faham tu dah. Jadi Yasir Arafat yo nak juga jadi nayuk saat ni tu nak jadi presiden Palestin saat ni tu. Nah, moga belum pada tu orang panggil kata Yasir Arafat rais Daulah Palestin bila ard. Orang kata presiden Palestin tanpa bumi. Moga dia duduk luar negeri. Nah, setengah pemberita yang baca Yasir Arafat rais Palestin fil kharij duduk luar negeri. Dan dia masa tu. Jadi boyo nak juga tepat saat ni tu ya jangan diterima di Fahrbiah dengan Gaza. Hak tu lah hak silap paling besar sekali bagi dia. Ya jangan terima hak ni apabila dia terima hak ni jadi Daulah Palestin ya, mana tak sekadar di Fahrbiah tu lah.
dengan Gazah ni lah, di dua tempat ni lah, di negara Palestinnya, hak lain semua tu jadi Israel. Ada ke tak ada peta lah ni, kita lagi buka dalam peta dunia lah ni, daulah Palestin. Tak ada boh dulu ni, ya boh difah harbiah. Kita ada wak daulah Palestin. Lepas tu, lihat Gazah ni, ya boh nama Gazah ya. Tapi hak lain tu, ya boh Israel. Habis. Ya sebut ke satu tu nak lihat tu. Serah sebut ke satu. Jadi sinilah ayat kata apabila Yasir Arafat tu terima, maknanya Yasir Arafat tu mengaku daulah Israel. Waktu tu dengan dia lesen cukup siap. Dan dia kata hari ni aku ngaku kata ini daulah Israel, ni hakku ni daulah Palestin, kerajaan Palestin. Situlah mulai Israel tu jadi diakui oleh Palestin. Tapi parti tu ya terima ya. Parti lain tak ada terima. Kata dia tu jadi presidennya. Dia tu jadi nayuknya. Tapi dengan sebab pilihan raya, orang Islami pun kena terima juga. Kalau tak masuk dalam pilihan raya, kerajaan dia boleh dia semua. Dia boleh dia semua. Nak buat Islam kau tak boleh lagi. Kerana kuaya ni semata-mata pun kerajaan Kelahung dia duduk di Israel. Israel boleh masuk nak igak siapa, nak masuk dengan kereta berbakai, nak masuk dengan tang dia jalan ke. Jadi, tamadai lah. Jadi, akhirnya, timbulah satu gerak ke Hamas saat ini. Dia buat satu parti, dia masuk juga dalam pilihan raya. Sebagai Pak Ito dulu, tak ada ke pilihan raya, tak ada siapa putih, tak ada Islam. Bola-bola tu pasti kena ada juga. Barulah boleh beki sikit sebanyak dalam pengajian dari gambar ini. Kerana dia mahu tak izin syarat dah. Hak ni Palestin pun yang buat lagu tu. Hamas yang buat lagu tu, dia masuk dalam pilihan raya. Bawa masuk dalam pilihan raya saat ini. Buat yang menang semua. Menang. Di Gazah tu menang. Boleh dia semua. Satu cangwak di Gazah ni. Boleh dia semua. KJR dia boleh di Hamas. Israel tak setuju. Bawa tak setuju saat itulah. Kalau dia buat jadi berona, dia pergi kutik, dia pergi bunuh, dia pergi gampang gini saat itu. Sampai ke akhirnya mati. Yasir Arafat. Lalu ni duduk pada Mahmud Abbas. Duduk di Mahmud Abbas saat itu. Dalam hak ada edut dalam orang panggil kata dua tempat ni duduk di bawah Raja Air, duduk di bawah Kelahung Israel saat ni itu. Orang panggil kata orang Palestin yang duduk dalam kawasan lain, yang duduk dalam Kudus, Masjidil Aqsa tu. Bombing demo kena rapah hari-hari. Kubur Islam pun kena sodok hari-hari. Siapa ke kubur duduk dekat Masjidil Adil Aqsa pun sodok demo habis. Kubur-kubur sahabat pun habis. Siapa ke tempat-tempat ibadat pun temik demo habis. Siapa ke hak Kristian pun sumpah juga Yahudi buat. Rapah demo habis. Bombing Zaitun, kebun Zaitun habis sodok demo. Mana orang Palestin sore dibuat bunuh orang Israel ataupun dia top bomb ataupun gambar gini kena nama pak rumah dia tercuh dah pakai yang disodok pakai pelacur rumah palu dah untuk orang hak sore tu sat ni dia bagi ta'iqab jama'i dia bagi kata orang buat sore ayo tapi balah dia semua kena habis waktu tu membawakan Hamas sat ni tu akhirnya dia nak marahlah benda dok berlaku sat ni dia tapi saya nak sebut satu perkara. Sebab supaya tak pakai masa ke lain tu deh. Ayat kata, dari hal berlaku saat ni ni, apabila Hamas tu diserai saat ni tu, orang tanya, sebab apa Hamas serai ni? Duk seni-seni, duk molek-molek, duk gapo kali, diserai buat apa? Hamas duk serai buat apa? Padahal dalam keadaan, gapo ni Hamas tu tak ada senjata, tak ada gapo nak jaga siapa tu alih ni. Soalan ni banyak sekali disoalkan siapa ke, setengah orang saat ni tak ada nak terima Hamas buat lagu ni. Kerana dia tak tahu sebab. Bawa lepas sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Sampai hari ini tu, dia menampok sekarang. Dia menampok sekarang. Sampai ke orang Europe, orang kapil, duduk dalam Europe, duduk dalam Eropah. Nampok juga. Kata perening ni, terutamanya, perening nak hapuskan orang Islam Palestin. Dia kuat rapok lagu tu. Tapi dia tak gamal lah kata perang ni perang nak hapus Islam semua tu. Dia tak pergi situ. Tapi dia pergi nampak kata orang barat saat ni nampak kata oh Palestin saat ni ni. Jadi gitu baik kenal kata oh Palestin satu negara hak asal. Israel ni penjajah. Sebab itulah. Tengok buat marah dengan hari ni. Europe belarok. Belarok siapa ke Idrab. Idrab ni memang dia kata boycott. Blok. Boykot hijau. Di blok. Pesan kat topi.
belok kaisang satu kapal tubai, belok berisa, belok gua ni pakak tak sewi hijau, kalau lah tak berhenti pun. Setelah mana? Setelah negara Emirat, orang panggil itu wakil negara Islam dan negara Arab, hatta surat kepada UN, Majlis Keamanan. Bawa siapa surat tu saat ini, Majlis Keamanan panggil, itu UN saat ini, dia rutiri saat itu, panggil kuat Majlis Keamanan surat, 15 hati negara. Dibaca surat tu saat ini, 13 hati negara akik tangan, berhenti perih. 13 hati negara akik tangan, berhenti perih. Jadi hak tak akik tangan ni angkrik. Angkrik semua hak tak akik tangan. Amerika, buat tengok dia akik tangan belakang, dia guna hakun naqd, dia panggil kita guna wito dia. Wito ni makna kata, kuasa menggugurkan hak orang lain. Kerana dia tu lima negara, hak boleh akik tangan wito. Dia Fransik, Angkrik, Rusia, China. Hak wito. Jadi boleh akik pak, walaupun 13 negara tu kata hak, tak boleh berhenti apa yang tu. Mana kata perih, ada berhenti hari ni pun ada perih. Tu Amerika, nak kena kata Amerika tu Yahudi. Jadi, lepas pada tu lah, rakyat dia tu baik nak marah sungguh-sungguh kepada Joe Biden. Nak murih kepada Biden tu belarak, berapa ni kata, dan suka tepat. Lepas tu dia belarak depan rumah Biden dan dia belarak di depan rumah anggota Kongres. Sepah-sepah anggota sepah Amerika, kok dia pakai dia belarak situ. Jadi, kok dia saat ni ni, kuasa takut lah. Siapa kok orang Israel sendiri hidup dalam Amerika tu, meroyak ke kajian kami takut nak hidup. Kena ambil kat dadu dengan orang yang rumah dia lah ni. Tu, siapa tu, siapa orang tu? Orang kafir buat di sokong Palestin. Arak awak ada. Arak saja kalau kaje awak tu buat kan rakyat lah awak kau habuk kalau buat lagu tu masuk gok. Kalau buat lagu tu kau masuk gok khawarij, dah khawarij nak baca tu. Tu hukum arak. Apa siapa buat lagu tu nak araknya? Kau boleh buatnya, kau nak pergi bebas lagi. Sebab apa? Sebab Tunisia, Morocco, patu Yemen. Pada tu kalau lain tak warning, semuanya tak warning. Kalau kata pun sekadar kata, tubik sudah semayam mak di sejik gitu lah, luar pada sejik tu lah. Kuih yang boleh buat. Lepas tu, lu ni suci dunia pakak belarok. Lawai presiden mereka dan anggota sepa mereka, di atas mereka tak sewi-witi perih hak ni. Sehingga kemarin tu, seorang tu nak kata topi, nampak ada satu wakil rakyat. Dah kata topi. Ya gipah lalu dah. Bila ingin berapa ribu, berapa juta, nak uji rakyat Palestin mati dan budak Palestin mati banyak mana, munak akik tangan kata berhenti perih. Pakai kita tanya depan lagu tu. Tu kat sudah kata api. Merdeka Palestin. Merdeka Palestin. Situ nak rakyat kata, Allah buat dia. Dengan suara rakyat. Sini, orang panggil kata, Hamah. Lepas pada tu baru orang tahu kata Hamas serai buat apa dan lepas pada tu orang pakat sokong Palestin. Belum pada tu mereka tak tahu benda hak berlaku saat ni. Sehingga negara Arab sendiri pun geno Hamas buat lagu ni. Bola ni tu pakat berubah sikap lah. Sikit-sikit kodok berubah apabila tahu sebab. Dan apabila tahu sebab. Sebab hak zahir sekali hak nampaknya. Di Gazah saat ni. Orang panggil kata bomi Gazah saat ini, dia mau nak buat lorong kapal laut. Lepas tu, nak ambil gas Gazah. Hak tu hak nampak juga, orang Yuruk semua tu nampak habis. Orang Yuruk sendiri tu, nampak habis. Lepas tu, kalau lah nak buat tu, kalau tak hamak ahli Gazah, boleh ambil tak tu? Boleh buat tak? Kalau boleh ambil tak gas? Kalau tak hamak ahli Gazah, dia tak boleh nak ambil muka Gazah satu negara Palestin. Dia kena jajah habis dulu, baru boleh. Kalau dia pergi gali minyak teka tu, Gazah lah kaya. Gazah lah kaya. Maka tak boleh. Kena jajah habis dulu. Kena wujud mahu ni tu baik, jadi negeri Palestin. Barulah. Buat dia tu baru boleh. Gas tu jadi milik Israel. Nak wujud jadi negeri Israel. Jadi gas tu jadi milik Israel. Lepas tu, nak buat lorong air saat ni, nak buat jadi jalan umum lah. Jalan kapal laut lah. Nak cari kelabat
Kita ingat tak hok kapal besar lekat di lorong di dalam konat Suez. Dalam lorong lorong air hok lakoh di antara laut merah sampai ke laut putih tu, di kapal tu lekat. Kapal tu lekat saat ni tu dah. Semua ahli politik kata lekat ni ada tujuan. Tujuan nak ayat kata apa? Oh, konat tu Suez ni sepi. Lorong air ni sepi. Nah, hanya boleh lalu sebuah je. Lepas tu toho tengok ni lekat kapal. Jadi kita molek kita buat sini. Moga sisi itu kerja MC kali dah baru soal lagi sama ni. Paling nak buat tak sudah duit tak ada sesak. Nah. Jadi yang buat saat ini tu satu tujuan, maka yang nak buat lorong dua lorong pula hak baru kena lalu kok Gazah. Ah yang nak situ tu kalau yang buat satu tu boleh panggil kata satu penegak yang paling besar sekali. Yang keduanya lorong tu tu yang dekat dengan satu Madinah hak baru hak Saudi nak buat. Bagi kita Madinah Neom. Eh, hak baru sekali Neom saat ni tu nak buat di dekat tu saat ni no. Oh, kalau buat segalalah pada Neom saat ni tu, leh, kalau tak mati kok kita boleh tengoklah. Dah dia nak buat dia 20 30, mesti sudah. Eh, Neom ni bagi kita bandar cuci bersih tak ada asap kereta, semuanya benda tu pakai alat elektrik terbang. Boleh ke mana tak tahu kita nak tengok ni. Lepas tu bandar duduk dalam cumi. Cuba kita koyak lah. Dia mahu kata berapa kilo bandar tu. Tu dalam yang buat plan tu, yang buat 100 kilo. Baik di sini sampai tanah, perjalanan dah. Jadi nak ayak keluar lah. Nak buat hak ni tu. Kawasan dia tu. Jadi, hak tu tu Allah Alam setara mana nak jadi. Tapi pentingnya, dengan sebab hak dunia boleh tahu semua saat ni tu. Oh, Amerika ada nak situ. Lepas tu, buat yang tu pakai colek. Orang Europe sendiri tu, ya colek wah Amerika kecek, ya kecek wah, ya colek wah Hillary's apa ni hak apa ni bukan Hillary's orang apa ni naik Biden saat ni tu. Harris tu dia. Kecek tentang hak ni, tentang hagih Gazah dan hak ni. Jadi didapati nampak oh sungguh. Jadi buat Europe berimeh. Saya kata demo ni perang bukan gitu dak Hamas nak bunuh Gazah habis. Moga dah hamak tu ambil luar negara. Dah hamak gimana? Mesir tak terima. Mesir tak terima. Turki tak terima. Negeri lain Jordan tak saya terima. Kata dah hamak gimana? Bunuh habis. Nak bunuh habis. Wallahu alam. Dia rasanya tak lama dah Mesir tu terima. Mesir tu terima. Wallahu alam. Setara mana. Tapi dia dengan sebab saja Mesir tu pilih raya lah ni dia. Bila raya Mesir tak nak royak lah. Pakai sisi dah boleh-boleh. Moga moga kuat tu dia kuat nipu juga dah lah. Dia nak menang lah ke mana pun dia tipu lah. Orang Mesir saat ni tu calon. Orang lain turun calon nak turun. Dia semak pak. Tak boleh nak cari sorak. Tak boleh nak katak. Dia cari kuat semacik. Cari sorak nak katak. Demo. Lah tu baik. Jadi nanti kan sisi. Seorang hidup lah. Jadi tu nak ayat pemainan Yahudi lah tu tu. Kalau sisi tak ada, kalau mursi baru ni tu Israel jatuh dah. Sebab itulah orang itu orang yang ada demo nak hero sisi tu kerana sisi tu okay, dia ada. Dia rasa tak lama sisi dia tak apalah buat hari lah. Moga Amerika nak uwi duit 1000 juta dan nak cuci hutang. Cuti hutang hok mesti lekat dengan dunia ni nak cuci fabis. Terkali dia terima orang Palestin yang masuk dalam Mesir. Tu. Patut orang Palestin nak gila. Tak segi. Gazah itu segi. Sebab apa itu segi? Iman ni. Aku nak pergi apa? Muka sini ni. Khairul ribat, ribatul asfalah. Aku duduk dalam jihad. Dan kalau aku pergi mati Mesir, mana tak aku lari, mudubiran. Mana tak seolah-olah aku mati, lari jihad. Kau itu segi nak mati depan. Kau itu mati kena bom saat itu, mati ke depan dah. Kau itu selari. Nak lari gimana? Kira kata tak si mati apa ni mudubiran lagi belakang deh nak mari deh nak mati depan situ tu tak orang panggil tak si mati zahfan deh zahfan yauma apa ni lari daripada hari perang tu tak si. Jadi Hamas saat ni no, boleh serai saat ni tu deh saat ni so hak tu hak besar sekali hak dunia boleh tahu. Kita saya nak hak dunia tu boleh berlaruk hari ni tu sebab hak tu so. Lepas tu hak lain tu hak akidah kita saat ni tu cerak dah. Mereka tu nak, hak akidah saat ni tu mereka nak futuh Baitul Maqdis.
Masjidul Aqsa semua tu nak putus pagar yo pak segi tu, dalam 400 berapa tarang baik saya tak ingat. Gapo ni pak segi dia tu ada hak-hak kubah emas tu, patut hak kubah si hijau tu. Jadi dalam ni dia galih bila pak tak bomin. Lama benar dah dia galih hak ni dia buat kerako dekat bawah tu, nanti nak sambung lah, nak tapak tu dia buat syiat dah. Nanti putus pun mulai tah tu je. Dia pakai korek pak naik dah kerako dia hak dekat bawah tu, nanti sambung lah. Nah, sambung naik tu je nanti dia kena buat pak gerbel lah. Pak gerbel pak nak sembelih lembu ni pula. Tu. Hak tu tu dia panggil kata hak Hamas boleh boleh khabar juga. Sebab tu ayat terbesar no, benda ni yang akan berlaku, tapi masih lagi ulama-ulama ada bawah khajat sana tu duk kata gapo? Ni bukan perang agama ni. Bukan perang agama ni, perang parti. Perang parti. Nak bunuh wah Hamas. Kerana Hamas ni kuat jahat. Tu ayat tu ya. Bagi ulama, setengah ulama tu dia pergi kata Hamas ni adalah satu hizb, satu parti lah hizbiyah fil Islam. Tak ada parti dalam Islam. Ini orang pergi tak ada parti dalam Islam. Dan jadi Hamas ni satu parti, bukan parti yang orang panggil kata tu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka dia tu bukan parti alal haq, bukan parti tak kebenaran, bahkan kuat itu parti alal batil dan teroris. Dah pula jahat, dah pula dah bunuh orang, bunuh orang Israel. Astagfirullahaladzim. Hal ini yang paling teruk sekali. Serai buat apa orang Israel? Israel duduk dalam senai-senai. Kita pergi lepas carwak biru 5,000 te. Habis buat frak Israel lari daripada rumah. Giduk situ susah. Habis budak kat anak air tidur duduk gampang ni. Islam halah ke lagu tu? Soalan orang Islam yang buat. Halah ke lagu tu? Hamah buat lagu tu? Kenapa dengan Islam? Nabi Muhammad semua buat ke lagu tu? Nah, kita nak buat ke mana? Hanya ni satu soalan yang paling teruk sekali, yang mana orang dengar sekali gua pak, oh kalau Islam ni tak boleh bunuh muda, tak boleh kosek orang duduk, tak boleh kosek rakyat, tak boleh. Kita kena tahu pada asal. Kata orang Israel semua saat ni itu deh adalah telah dilatih siap dah. Orang Arab, orang Islam adalah seteru kita. Kita tak boleh terima dia. Lagu mana pun kita kena bunuh dia. Itu ajaran yang diajarkan oleh Israel. Israel Zionis ajar kepada rakyat Israel sekarang ini. Bukan sekarang ini tak pada asal yang ajar lagu itu dah. Patut kita nak kita tak tahu sejarah ini kan. Dia mahu terbuka tahan tu. Dah semua kuat yang tu dia ajar tahan dah. Umur 18 dia kena berkumpul. Dia dah kuat yang. Patut budak halus ini dia ajar berciu ke arah dah. Akhir-akhir ni deh, orang Arab tu lalu masalah kuat ya tu tahan jaga penuh. Kuat ya masuk dalam Baitul Maqdis. Orang Arab lalu kat tumpah. Kuat ini dah ilio ya. Arab bodoh satu hari pun ke gambar kesemelah mong. Satu hari kesemelah mong. Budak kecil-kecil. Siapa sekarang tu? Kalau kita tahu hak tempat tu, jadi tak ada kena buat soalan lah hak tu. Jadi soalan hak tu teruk benar. Padahal kita duduk dalam negeri kita dia memang lagi jajah. Kita ada hak nak serai demo biar mana pun boleh. Tak ada kena janji. Kata pukul 1 hari aku nak berde tu. Tak ada. Kalau Islam tak ada dia janji lagu tu. Orang kata al-khair al-harbu khida'ah. Orang ni tipu sama tipu. Pergi serai lagi. Sinilah paling bahaya sekali bagi orang Islam buat soalan tu. Kita hak batu lagi soalan tu, kita duduk dalam amal, buka sekolah boleh, mahawisyalai pun boleh, budak lagi ngaji, sekolah pun boleh. Kita pergi serai buat apa, siapa dia mau serai mati habis buat kita, belah dah mati lah buat muhalo itu. Dia tak tahu sebab serai tu gapo. Sebab hak serai tak ni tu gapo. Dia mau ni tak tahu tu buat soalan hak tu mari. Nabi kau hidup Madinah tu. Perang Badar mula-mula tu Nabi ada kuasa tak? Nabi tak ada kuasa nak perang. Tapi Nabi gi kosek apa sare madu, sare gi kosek singa. Abu Sufyan tu singa dah. Ke kapak uton nego dia lalu jalan tu. Nabi suruh gi sekak, suruh gi rampas tu. Gi suruh rampas tu. Nabi ada kuasa ke? Tak ada kuasa. Tapi gi kosek siapa? Gi kosek Abu Sufyan. Ketua Quraisy. Padahal akak pah tangih gitu tu pakam hari serai habis lalu dah. Tapi Nabi buat lagu tu sebab apa? Ni. Noi kata kalau nak mukor, kalau nak buat perbandingan Hamas tu serai apa hak ni? Padahal sama tak ada nepih lagu tu kalau dah mau serai kejuk Rasulullah nak tepih dengan apa senjata pun tak ada uta pun tak ada kuda pun tak ada tekat tu. Bagi perang Badar tu baik apa orang yang buat Islam ke perang? Dia mau mari banyak mana mari nak serai.
Lepas tu Bezos itulah. Ahli Ghazah saat ini orang bersenjata 40 ribu. Orang yang mondo itu 360 ribu. Dengan 50 ribu, 40 ribu saat ini. Jadi kalau nak kira, nak kira kepada sejarah, learningnya masalahnya, ulama yang ada bawah KJS ini, learningnya, dia duduk basuh otak warung lah ni. Syabab, Saudi, Syabab, Kuwait, Syabab dan negara Arab semua duduk basuh ke mana? Dia kata Rasulullah. Bilal kena seksa. Ammar bin Yasir Sumayyah mati. Ibu dia mati kena apa? Nabi buat kan? Nabi pergi segera remo? Tak. Ini dia ajar ni dah. Cara dia ajar. Nabi pergi segera remo? Tak ada segera ni. Kerana Nabi tahu kata dia tak ada. Tapi dia tak segera. Lepas tu, kuat pendakwah Nabi. Mati 10 orang. Nabi dok doa. Ala zi'il wa zikwan. Ala ri'il wa zikwan. Dok doa sebulan saat ni dia. Nabi pergi segera tak? Tak. Nabi doa saja je. Dia masuk kat tak. Tapi kan dia tak ambil hak masa Nabi gagah dulu. Hak Nabi kira kata, kuat dia tu ada senjata. Tapi mereka puluh-puluh ribu. Nabi berapa orang ya? Kan Nabi boleh perang. Kerana dia ada sebab. Sebab yang lain lagi. Kalau kita tengok sejarah saat ni tu dah. Nampak cerak kata, Hamas sendiri saat ni adalah syar'iyah, masyru'. Disyarakkan. Tak ada salah dah. Kerana ada asbab hak lain lagi ni seperti Hamas tahu kata mereka tu tempat sebelah saat itu tempat satu boleh sebelah nak kaca ahli Ghazah nawi ahli Ghazah tu tubik daripada Ghazah. Maknanya selesai dulu nak orang tahu. Kalau dia tak selesai orang tak tahu. Orang tak tahu. Sebab itulah benda berlaku saat itu satu benda yang teruk. Patu Palestin saat itu Hamas saat itu bukan dia tak tahu kata orang yang kena mati. Rakyat dia kena mati banyak tu bukan dia tak tahu. Tapi, orang kata perlu kena gerbel walaupun sikit, sebanyak tu. Walaupun siapa kalah pun, perlu kena gerbel kerana Palestin saat ni tu akan dilupakan oleh dunia dah. Baitul Maqdis saat ni tu akan dijual dengan harga yang paling murah sekali. Sebab tu yang buat saat ini, orang pakat kenal hari ini habis. Tak bukan orang kenal Palestin saja tak. Orang kenal kata Israel itu siapa, Yahudi itu siapa, Zionis itu siapa. Orang kenal molek dalam dunia. Walaupun tempat kita lah ni pun duk panggil kita lagi royak gini sikit sebanyak tu. Alhamdulillah dah pakat kenal. Pakat kenal hak Palestin saat ini. Jadi lah ni Palestin tak perang dengan siapa lah ni? Tak ada. Tak ada orang penolong. Hanya doa untuk kita, tak ada. Lepas tu duit tu banyak. Banyak orang hantar makan ni apa gini tu deh. Dia lah hantar masuk Pak Neh hari baru ni tu. Dia hantar lah masuk Hubak, masuk Musakit apa gini makan ni. Dia boleh sampai sikit je lah. Boleh sampai sikit 30% siapa tak tahu dia masuk. Hak mesin buka jalan tu. Hak ni lah mesin ni kita pakai doa lah. Kalau Allah SWT wisisi, Allah SWT wisi dayak ke sisi. Ataupun wisi kagak etuka orang lain. Mesin tu sana ni. Barulah boleh buka Rafah. Setara tu semua. Lah ni tu sisi tu nak buka Pak. Hello Benyamin Netanyahu ni nak buka ni nak masuk 400 tik kereta. Benyamin kata tak leh, tak ada tak buka. Buka je budak Israel. Kira awak ada. Dunia Arab boleh buat apa? Buat munitik ni hak ni, bawa kerja MC. Jadi dia bawa kerja MC, awak apa? Dia tak buka, tak ada nak masuk. Kau ni yang paling sedih sekali ni. Kau di Jordan pun, rakyat berlarak sampai 1 juta rakyat tu berlarak di Jordan. Suruh Malik Abdullah ni buka setara Jordan tu nak pergi jihad. Tak buka. Okey, bayar duit syihad dah. Israel kata, Malik Abdullah, mau buka pak setara, gas putus. Jordan tak pakai gas Israel. Gas putus nak nanak dengan gapa, nak cari kayu pi. Kayu pi mana, budak daripada pasir. Tak, gapa dah. Israel kata ke Malik Abdullah, nak cari hino-hino gitu. Jadi, nak ayat tu berat nak. Ali selama ni ada seorang sungguh Hamas dok perang saat ni tu. Moga ulama pun baik kata ya kafir. Siapa nak tolong? Jadi orang buat gitu bukan tolong Hamas, tolong rakyat ya. Senjata tak ada, tak ada dulu dah. Hanya kuat ulama hak bebas ni ya dok fatwa suruh bui senjatanya. Siapa nak bui? Siapa nak buka jalan? Tak ada orang buka jalan. Jadi lawan ni kalau orang tanya kata Hamas menang ke kalah ni? Hamas menang ke kalah? Sekarang lah ni tak Hamas menang ke kalah. Kalau nak kira tengok perai jiwa tu dah Hamas menang. Tangan Israel ni berat benar takut sekali.
Tak si masuk jual, tak si masuk perai, pakak lari tahang dia. Sebab dia beli tahang lah ni. Siapa nak duit boleh pergi? $4,000 seminggu. Sedap duk ni $4,000 seminggu ni. Ada boleh buat klik duit lah. Kalau tak buat klik duit, buat klik mayak lah. Klik mayak itulah. Duit tu boleh lah ke keluarga tu. Dia bawa masuk ke keluarga. Kita klik mayak. Jadi, hak teruk sekarang lah ni. Orang panggil kata, Hamas tu, sebalik Hamas saat ni tu, dia kata, kami tu tak ada butuh asal sikit habuk apa ya. Nak pergi sampai akhir. Siapa ke akhir ramak? Orang panggil kata, siapa ke akhir titik peluh? Ataupun siapa ke akhir nyawa duduk di hujung halkung? Kok dia nak pergi? Maka dia kata, pergi saat ni tu, bulu pergi tu tak siapa lagi. Tak habis lagi. Banyak lagi nak habis. Bulu pergi saat ni ni. Jadi kalau nak kira tu, kereta gemar tu, sampai ke hari ni tu deh, duduk dalam 250 hak baru pula ni. Lepas hak baru ni deh, 250 buah dia kepada kereta gemar. Berdia kepada buah dia lepas pada ni hari ramai baru ni. Kereta tahang tu tak kena wayak. Tahang hak mati saat ni tu, banyak benar. Dia pun kata, tahang hak sakit perut tu, hak sakit perut dia makan salah ya. Tu baik dalam berita Jazirah tu, dia kata buat Israel tu saat ini, yo makan ni dia tak ada kuat, dia tak ada masak dah. Yang baik makan ni hak luar negeri. Oh makan ni buat hak barisak online ke, siapa ke barisak McDonald, apa ni KFC KFC dia panggil dia. Kita tak kisah makan. Dia pun dia dah hantar makan ni pergi. Dia hantar makan ni ke Israel. Lepas tu buat yang ditemu makan ni hak mana lah. Dia makannya sakit perut, siapa kau tak boleh nak itu, siapa kau tak boleh nak apa ya. Boleh lah, kena hantar klik. Patut hok kata buta mata gapo ini tok tu kena bom, kena asap bom hok Gazah, hok Hamas bedi. Patut yo kena bom hok ni dia muto tak apa mata. Buta kok dia. Patut tu boleh jadi karamah kok. Daripada Allah SWT nak tunjuk kepada mereka nak bagi mereka tegung, betul lah dengan Israel itu nak tukar hok tahang dia hok 100 orang dok 1000. Hok dok perelo ni tu nak tukar hok masuk 100,000, hok masuk hok baru. Dia mau jauh dok perang nak kelik ni. Nak kelik sana ni no. Nak tukarkan 200 sana tu. Tak saya masuk, kok dia lari. Tak saya mati, dia kok dia lagi kelik dengan lo. Kelik dengan lo mati. Lepas tu mana tu dia takut. Sebab tu lah, lo ni tahangi Israel, dia berhajat kepada modal banyak, modal lo ni tu. Di sisi setakik dia tu mampuh lah lo ni. Dalam hung gampang gini tak boleh nak jalan langsung. Dalam Israel. Dia mau tetan Abib tak ada suri ni. Tak. Tak ada siapa berani nak masuk lah ni. Dalam Israel. Lepas tu duit dia tak ada. Jalan. Kena Amerika duk hatta. Angkrik duk hatta. Fransik duk hatta. Siapa New Zealand duk hatta. Duk hatta senjata duk hatta duit. Kerana dia kena beli tahang pula. Dia kena beli tahang tu sedar. Dia kena sara orang duk dalam pelari tu. Orang yang lari pada rumah tu. Tak boleh nak duk dalam rumah takut tu kan. Dia kena sara habis tu. Kena cara makan semua tempat tidur pak apa yang kena sarah habis kajak ayah kena sarah habis. Dalam hak ada itu kuat dia tu teruk benarlah ada sisi ekor setakik tu sebab tu kuat dia tak siapa yang banyak lah. Sebab tu Biden kata hey Israel aku nak hantar 3,000 juta ni meminta perang sudah banyak bila minggu lah so bila so bila boleh sedar pun dia dah. Hamas kata kami ni kalau nak kira senjata dalam ni tu boleh lagi lah semula boleh. Sembilan bulan tu boleh lagi. Dia nak jual saat ni nak berdeh tu. Dia mau kata, dia kata tahang Israel temung gua. Tak masuk, tak ada boleh gua tu. Nak masuk, nak temung boleh. Dia mau nak buah air boh. Dia nak buah banyak mana boh. Lalu ni tu, dia Israel dia terang. Dia terang, dia ambil injil yang besar sekali. Orang panggil kata, satu saat tu, berapa ratus ribu lik tau. Tak ingat saya baca dengan cara cepat-cepat itu dah. Tapi lek khabarok lek hok masalah dak kaji masalah ni. Oh dia kata mu bawa ri ini hok besar sekali pun mu nak ri lipah gapo ni hok ni tak ada harap be. Tak mungkin lauk nu dengan tempat gua sat ni tu jauh. Air tak ada air sampai dan tu lek ya tak sampai. Dia kata tak ada nak urat nak curah air. Dan nak buah air tak leh. Kalau buah air pun tak limpah. Nak limpah ke mana? Ya pasir.
Dia kata demo tu kapan ni kok Hamas kata, dia kata kata bod kita bodoh kali buat lubang nak demo masuk air. Hujan lah mana, dah ada hujan. Apa puluh tahun aku kali lubang tu hujan lagi boh lagi. Tak ada seselai. Mana kata dia ada lubang air sana ni. Lepas tu dia kata demo dak kata kuat 500 kilo tu takut habis ke mana. Dak kali. Dia buat suku-suku. Sebab tu hak-hak akhir baru ni tu kau yang masuk sebelah orang. Tubik mayat. Mahamah dia demam duduk dalam tu syak dah. Tu. Tu nak ayat kata kuat yang duduk dalam gua saat ni tu. Allah Alhamdulillah satu hikmah lah Allah SWT buat kepada gua saat ni tu dah. Dia panggil kata katok sini pun itu baik dah nung. Katok sini pun itu baik kok nung. Tapi dia duduk dalam blok tu lah tu ya. Dia panggil kata ya wak setupuk gitu eh. Jadi buat dia mau beri pun pak situ pak tu kuat yang boleh tubik. Lepas tu kuat yang tubik. Dia tak ada ayat tu. Aku tubik ni aku hidup dah. Aku tubik ni aku syahid. Sebab tu dia tubik berani. Aku tubik syahid. Aku tubik dah siap mati lah. Aku dah apa-apa. Ikut je lah. Ada. Dia makan tubik dengan penuh dengan keimanan. Orang yang kata, yakinuhu bil jannah. Yakin dengan syurga. Tu hebat sekali. Sebab tu, nak ayat tu, lek kalah saat ni tu, Hamas tak kalah lah. Lepas tu lek mati. Kau mati tak buat tentera Hamas lah ni. Tak ada lagi. Mati tu sikit nah. Abu Ubaidah tu baik kecek baru ni, dia takziah kepada kuat kiadah dia tu pak weh. Mati kiadah dia. Kiadah hak jual dia lah. Mati pak weh. Lepas tu hak lain tu adalah sikit-sikit tu kuat hak-hak tu tu. Dia kata ada hak perih di Syuja'iyah tu. Dia kata kuat kami masuk tu, perih dengan Israel temung satu tempat tawai perih duduk. Dia temu tempat tawai dia duduk. Dia pergi serai, dia mahu pergi serai saat ni tu, nak ambil tawai tu yang hidup. Abu Ubaidah yang perakat dah. Tawai perih, kami tak hantar hidup kalau kuatmu tak tukar. Tak tukar dengan tawai hak ku ni. Dan hak duk leguk ni. Kalau lah tukar, aku nak hantar kelihatan hidup. Kalau memari serai, aku hantar kelihatan mati. Mati pun dia tu. Mati. Jadi, hari ni tu bunyi kata, bunyi oleh berita tu, dia kata, dia boleh idak sore pada tang Israel. Dia curi ku boleh. Gapa ni, kuat dia duk dalam perih. Bunyi kata boleh igak satu sore ketua tahan. Kuat Israel tu bengang. Lah, igak boleh duk perih. Jadi, wallahualam lah ini pertolongan Allah SWT awi kepada mereka. Sebab tu, dalam masalah kalah tu, insyaAllah lah Hamas tu menik. Kerana semangat ahli Gaza kan itu tak ada seorang habuk lagi batas semangat walaupun anak mati, mak mati, hok ni hok susah mereka nya deh. Hok dok sakit tu ya. Hok dok sakit tu nak buat lagu mano? Kerana ubat tak ada. Semuanya kena buat dengan kalau patutnya luka, luka sat ni kena jahit lah. Ada hok kena kerak lah. Keraknya tak ada ubat-ubat. Keraknya tak ada ubat-ubat. Hok tu lah hok paling bomo tu, bomo lah dia tu. Aku paling sedih sekali. Aku tak biasa lagi lah buat orang saat ni. Nggak mentah-mentah itu tak biasa je. Sebab tu saya mari kecek mari tu. Ada seorang bomo tu tubik tiuk sungguh-sungguh. Kerana budak kecil saya tu hancur kaki. Lepas tu tak ada ubat kebah. Dia kerak dengan gaji tulis saat ni. Dia tengok kuat dia sakit. Sakit gua ni. Sakit doa saat ni. Mati. Mati pak dia tubik tiuk. Dia kata lu suterik. Dia kata habis. Lalu budak apa nak hak kabar agak baca Quran. Suruh baca Quran. Orang tua pun suruh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup pala lah. Kerak tangan lah. Orang apa ni jahit tempat hidup-hidup itu. Baca Quran. Nak ayah Quran. Masya Allah kata hidup masa sahabat dulu lagu tu dah. Kita ingat Zubair bin Awam saat ni tu. Dalam satu cerita dia. Dia buruk kaki. Dia buruk kaki bawah motor kena kerak. Dah kena butter, dah kena kerak. Maka bawa kena kerak saat ni ya, bawa nak kerak isu makai hubak, makai bag ganjo tu lah kau lah. Nak pelali, nak jadi tak khabar. Lepas tu dia kata tak boh, kalau si makai, kalau benda tu benar haram, kalau si makai lah. Hati ku semaya, bawa tahiyya akhi, kamu kerak. Maka bawa semaya, pak, baca tahiyya, pak, tu dia mutus nyok kaki, pak, gaji semua, kum. Dah le semaya. Sudah semaya, pak, salam. Bawa kata, sudah dah, assalamualaikum, sudah. Ada dok tepi, ada dok kena kata po. Dok orang sujud dia dok. Lepas tu hak ni pun supo kita tengok Pak Allahu Akbar dia paling sedih sekali. Kalau dia kata kok itu tak pada arak dia. Kalau boleh tengok hak arak dia. Allahu Akbar. Boleh tengok gambar dia lagi. Gambar kesedihan.
bongdung wisute pak kok yogi pak ini katangih belah, ini kaki sebelah, ini kepala sebelah. Eh, kok saya tu gitu mumpak tu deh, ibu tak ada kepala. Eh, tak ada kepala. Eh, patut darah ada tubik kok tekok ni, ini deh, buruk besar. Eh, ia buruk besar. Eh, dia mau kesenyuh, pak tu kena tali pusat. Tali pusat punya sorok, lalu dah, kok ya kok bawa aspek bagi pak umum, bawa belah semua, kok ada baik anak hidup ada orang. Ya, tak ada kepala makan di dinding. Hucuk kepala. Allahu akbar. Itu hewi hidup. Eh, nak ayat kata, paling nak ayat kata, benda tu berlaku tu teruk. Eh, orang mati tu ramai. Tapi tak ada kata semangat surah bu. Eh, buat tanya, tak nak terbik tak? Nak gila tak? Tak ada nak. Nak mati sini. Eh, nak mati sini. Eh, innal ardhu yurithuha li'ibadiyal. Nah, sesungguhnya bumi ini Allah SWT akan mempersakat idealnya kepada hamba-hamba yang mukminin dan muttaqin. Itu buat yang pergi ke mah. Nah, tak ada orang kata oh gitu gini gitu gini. Nah, tak ada orang kata apa. Orang kata balillah yuridu an apa ni? An yattakhidha minkum syuhada. Jadi Allah SWT nak ambil kamu seandainya orang kata jadi syuhada. Nah, jadi syahid dan penyaksi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, maka hari yang berlaku saat ini nudawiluha gilegati di antara manusia waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah SWT itu nak beritahu kepada orang yang beriman dan nombor orang di mereka itu jadi orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, Allah SWT tak suka kepada orang zalim. Nah, sinilah nak kata jangan kita rasa hina. Lalu kita Islam, kita Islam lah ni. Kita jangan rasa hina sikit habo. Benda dok berlaku saat ni kerana semua orang dalam dunia saat ni pakak sokong Palestin. Kita duduk rumah ni malu dia ni. Kuat kupai kalah dah. Kita undang mending. Kalau hak ada tengok Nabi Muhammad ke. Dok dalam kak ada yang mana gapo ni kalah. Eh, sebab apa ya Allah SWT tak wisuh kata hina. Eh, aduh. Jadi wala tahinu fi ibtira'il qaum. Jadi jangan merasa kata rendah diri merasa hina untuk nak lapakkan kamu dengan naga pun kabilah kaum-kaum kamu saat ini. Dan nak cari mereka, nak hubung dengan mereka. Lepas tu hak belenda berlaku saat ini. Kita kena ingat Allah SWT kata in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu tu sakit, mereka juga sakit seperti mana kamu sakit juga. Wa tarjuna min Allah. Mu, orang mukmin, mu harap kepada Allah SWT. Mala yarjun. Tidak seperti mereka tu harap. Orang kafir ada harap, ya harap ada senjata ya tu ya. Sebab dengan Israel ada kepura dengan kereta kebayo hak moden sekali dengan kapal tubel dengan bedil otomatik dengan apa gini. Kabar-kabar mati ya jujur-jujur buat dia. Kuah mah keliknya seni-seni. Lepas tu, kau yang harap ada senjata. Kita nak uriah Islam saat ni, kau hamas saat ni. Wa tarjuna min Allah. Kau ada Allah SWT alasa. Ya? Lepas tu, dari hal keadaan itu tu, ada siapa nak boleh nak jadi munafik dalam perih hidup mati ni. Kau hamas tu nak jadi munafik dalam perih tu. Tak boleh nak jadi dah. Kau nyawa duk tekak ni. Dan nyawa duk tekak dah. Wa kana Allahu aliman hakimah. Dan Allah SWT mengetahui. Diri kau mujahidin tu saat ni tu lagu mana. Sebab itulah mereka saat ni tak ada rasa bimbang dan rasa tak ada rasa takut. Dan orang panggil kata mereka tak ambil keyakinan di mana tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hak ni hak iman ahli razzah pergi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu tu suka kata waktu tu duduk dalam hati satu tapi itu duduk dalam pakat hati satu tapi hati tak sama. Fikiran tak sama. Kalau kita tengoklah ni, Netanyahu duduk lain. Menteri Pertahanan duduk lain. Menteri Keamanan duduk lain. Tak berlagu tu parti lain-lain tu. Curak-curak kalau tengok muka pak dalam sorak. Kau nak nampak mereka ni, baik mereka ni dah. Tak ada nampak senar sikit habuk wajah buat dia kerana. Ya balah kuat ya. Ini nak kata watah sabuhum jami'an. Kita ada sekolah kata kuat itu sekali. Waqulubuhum syatta, hati mereka saat ni tu duk suku-suku. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Kerana kuat-kuat tak ada mikir hal lain. Mikir hal keselamatan dia. Ya. Keselamatan peribadi dia tu. Ya. Sebab tu nak kata, kita tak suruh bimbel ni. Kau ni iman yang telah ditanamkan. Tarbiyah yang diajarkan kepada kuat mujahidin Ghazzah. Dan kepada ahli Ghazzah semua saat ni. Ahli Ghazzah semuanya. Kau ni kita kena ingat. Gapo ni
orang panggil kata pergi tu yang dia kira bila bila apa nama bilangnya banyak orang pergi dak. Sebab tu kita jangan kelihatan jezam. Jangan duk rasa, oh, seolah-olah sijak dah lah. Pusing, weh, regional ni. Duk, kita kena doa ya. Wa ka'iyyum min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasirun sama wahanu. Mana nabi, orang saat ni, leh, beberapa orang tu banyak dah sekali dengan dia. Leh, gula orang dia tu banyak sekali. Sama wahanu. Mereka tak ada rasa kalah, rasa patah semangat. Tak ada rasa lembut, tak ada rasa dok. Leh, apa di atas apa yang mereka tipu anak anak mati, bini mati, rakyat mati, leh. Tapi semuanya fi sabilillah. Mereka tak ada rasa hina. Tak ada rasa apa dok kerana fi sabilillah tu. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan mereka tak ada rasa lemah dan mereka tak ada rasa kata istikanah, rasa hina, rasa nak serah diri dok. Leh, wallahu yuhibbus sabirin. Ini hak paling besar sekali nya. Leh, Allah SWT suka kasih kepada orang yang sabar. Sebab tu lah ni budak kecil buat ia kan. Sabar, sabar, sabar. Apa sebut sabar saat ini? Allah inna Allah ma'asabiri. Allah bersama orang yang sabar. Budak kecil lagi kecek, kami tak akan suruh. Kami akan bunuh buat Yahudi. Kami akan lawan Israel. Siapa setakat tu? Lepas tu kita lah ni, kalau soalan tu baik kata kalah ke menik, kita jawab kata menik. Lepas tu dia kata, nak menik lagu mana ni, duk mati banyak saat ini. Duk menik. Lepas tu sebab tu saya duk kecek tu saya duk tubik apa ni jawab pe orang seorang kata kena kita kena duk seksa budak-budak tanya ya kena kita kena seksa kena kita kena suwe kena kita kena mati syahid tanya dia tanya kena kita kena mati syahid nah tu kita budak kita budak lagi ni nak main nak galak nak gapo kena kita kena mati syahid kena dia mau kena suwe kena kita kena duk lepere. Dia kata soalan banyak sekali mari saat ni tu deh. Saya pun tak ada nak jawab lagu mana. Saya pun ayat kata kerana kami di sisi kerana kita ni di sisi Allah SWT sebaik-baik makhluk yang Allah SWT terpilih. Li'annana indallahi khairun lil abrar. Kerana kuat kami di sisi Allah SWT ni sebaik-baik orang yang taat dan orang yang baik. Kerana apa? Kerana orang duduk apa duduk dalam cuba air saat ni ni. Nah, ialah orang yang mana Allah SWT paling kasih kepada mereka kerana dia boleh sabar. Itulah jawab pe ahli razah. Nah, kalau nak kata perelon ni tu gapo ni? Kalau nak kata berita tubiklah ni tidak ada tubiklah berita hak lain tu hanya berita perel tubik Hamas we mati kuat Yahudi. Nah, tu mati Abu Ubaidah tubik kecek kemarin itu. Gapo ni dia boleh beracun 180 buah dalam masa 10 hari. 10 hari 180 buah. Lepas tu pagi ni tu dia kata dalam ni belah buah tu kereta saat dia kata rebah saat ni tu dia boleh peracurkan dengan jarak ke hak dekat sekali. Jarak ke hak dekat rapat lah. Hak paling hebat sekali ni dia berdeh tu eh. Terempung, terempung, terempung. Supaya gidup pak tak pak rumah kena. Tu hatu tu wa ramai tak ramai tu walakin Allah ramai kita kena ingat situ dah. Allah ialah yang membetulkan apa ni berdi mereka tu siapa hacu ke kereta gebah kereta gebah mereka dan loninya memang dia kuat sniper kuat berdi tu kuat tino tu baik lah ni dah ya hatta kuat tahan tino ya tu baik ada hak buje ada hak belaki dah ada hak suara hak sekelaming dah. Kuat yang tu baik hak ni tu luyuk kerana kuat yang berlatih lagu tu dah ada hak lelaki mati fisabilillah dah lah buat dia saat ni tu maka nak tubik nak jihad juga tapi kok yang belajar berdeh seperang ni berdeh seperang lah ni tu kerana kok Israel tu dia duduk tempat bina air tinggi saat ni tu orang duduk lemah sakit dia berdeh dia orang duduk lemah sakit tu dakuh lakuh mahu sakit kadang-kadang kereta bawa kereta ambulans saat ni tu dia bawa ugi orang mahu sakit dia berdeh dia lagi dia kok Israel saat ni tu dia buat main-main ni kok dia dia terah berdeh lah orang ni tu orang kata learning tu dia morning turun dan kuat katibah satu katibah 10,000 orang sana itu akan masuk medan baru pula kerana kemarin tu ya wak sedang kuat ya tubik ramalah lah kuat kosam sana itu kuat tahan kosam tubik tu ya tadi 10,000 orang ini orang panggil kata katibah satu kelompok yang apa ni boleh jadi akan kata akan memabukkan tahan Israel. Ya insyaallah. Nah, waktu tu hak mereka letak satu marhalah, satu tangga perang baru. Pula
Bahkan tahan mereka tu tak ada luak lagi lah. Hak Hamas saat ni tu banyak lagi lah. Dalam Batullah ni tu, ia pertempuran saat ni tu, Israel dengan Hamas sungguh ni. Moga ia luwe lah ni. Leksima ni luwe. Ia kena perih dengan Hamas je lah. Lepas tu, parti lain pun mulai masuk lah. Perih. Siapa tu parti yang duduk di bawah KJF Palestin pun, parti Hamas itu. Parti Fatah. Parti Fatah pun, kuat ia pun, laku dah kepada kepada presiden dia lah ni. Turun perih juga. Enggak kuat ia ada asal, kuat ia ada senjata. Kuat ia tahan juga. Lah ni kuat ia minta kepada Abu Mazin, Abah tu dah. Mahmud Abah tu kata, bila lagi mu nak tengok saudara aku duduk mati? Bila lagi mu nak tengok ada wadik kita duduk mati? Kuat hidup ku Mahmud Abah kan? Bila lagi nak mula perih? Bila lagi? Mahmud Abah tak nak kawak duduk dia gitu. Mereka takut. Boleh takut sana ni, dia mau ni tu baik. Tubik saat ni tu, perih lah ni. Tu orang main dia perih lah ni, perih dengan Israel. Berarti Israel pun dia takut. Muka, kalau dia mau ni mula, pakak mula habis lah. Lagi sikit lagi, puak parti duduk dalam Palestin tu, pakak perih habis. Tu Israel paling takut sekali lah ni. Betul lah dengan kuah husi di Yaman ni pun, dia suka kapal laut lah, gapa gini saat ni tu. Waktu tu tak ada sakup apa dengan Yodekno tu, tapi dia ganggu ya. Dia ganggu kuat kapal laut ni, ialah kapal laut Israel, ya sekat. Itulah, dah sikit sebanyak tentang peperangan hari ni. Ada apa nak tanya tu? Ada nak kata macam ni? Galik kecil, pukul 8.15. Ada apa nak tanya? Hak duk lekat-lekat gapo. Ada dah. Korek. Tak ada tubik berita lagi dah. Ada tubik berita lagi lah. Berita tak ada takik lagi. Tak ada cerak lagi. Hanya hak tubiknya. Israel itu tarik pahit dan letak dia laut. Lepas tu semua pergi bertah darat. Banyak tu lah. Injil yang besar-besar. Melalui kapal laut lah. Dia tak ada gali lek dalai tu. Tak ada lagi tu. Saya tahulah waktu tu boleh ada berita orang ikut lain. Saya tak temu lagi. Wallahualam. Tapi tengok saat ni tu. Tak ada orang kecek lagi lah. Dalam berita saat ni tu. Boleh lah dia ada. Tapi kalau yang boleh buat lagu tu, kok yo orang panggil tau Daud Siam gali mah, Daud Siam cari mah. Daud Siam cari mah tu, ia pun kau satu tupuk bukit mak tu deh. Ia boleh tahu kata sini ada mah. Sini ada mah. Tapi yo terawak buku gua hak hamah ni tak hidup mana, tak temu. Tak temu, tak hidup macam mana. Jadi tak temu juga lah. Sampai ke Afrik tu, hatta kapal tubai mas, apa panggil tu? Kapal tubai, hok kakak bomun. Dok cari dia. Tak ada temu juga. Kapal tubai kok mesti tahu dah gua wazah ni tu. Tak temu juga. Tu wallah alam yo gali lagu mana, tapi mengikut Hamas yo ayat saat ini, kalau lubai dia tu hok paling dah lain sekali ni 80 baik. Boleh hadiah kali temu Mesir ke tak tahulah. Moga tahan Israel kata boleh hadi kuat kiadah ni Abu Ubaidah ke As-Sinwar ni duk Mesir ke duk nabi mana lah dia mak duk lagu dia bagi jaket dia kok nung ke kanan tu. Moga ya dulu tu lubai tu saat ni tu deh. Ya Hamas ya di Gaza tu ya rumah. Ya rumah besar tu kadang-kadang rumah tu besar dengan pagar tinggi tu. Dan itu ada India duk tarik bagi ambil Mesir tu. Ya gali duk bawah tu sup sapa Mesir tu. Lepas tu tarik dengan India tu. Dia tarik dengan India duk musim tu. Suara India tu tak bunyi di luar. Kerana selak tu. Selak Israel tu. Ya gali tu. Dia duk lari bergerak, lari semung, lari apa. Duk lari bawah-bawah tu. Lepas tu Israel dia tahu situ tu. Dia suruh sisi gali. Gali parik di Sina tu lah. Di Sina tu dia gali tu. Orang dah lah tu. Dia ambil air laut. Kalau buka air laut. Air laut masuk tu lah ni. Katuk lebih lubah tu. Lubah patah yang gali saat ni tu. Israel apa ni? Sisi lah tolong katuk ke Israel ni. Mesir tolong katuk ke Israel. Tu. Boleh hari tu kah? Tu lah. Dia panggil kata bedih besar. Agak orang ni. Dia dah lari. Moga bedih. Kalau bedih lah tu banyak bedih rahsia saja. Bedih RBG apa tu. Hak rahsia. Boleh hari tu kah tu. Allah Allah.
Lepas tu, satu lah. Kalau kecek pun jadi panjang lagi. Jadi kau panjang, kau panjang, kau panjang. Lama tak tidur. Saya ada kecek tak apa. Tapi ke, apa ni, tengah malam. InsyaAllah tak ada pentingnya. Dengan berita hak-hak yang terakhirnya. Dia panggil kata, lon itu ya segera lek selatan lah dah. Lek Shima, lek utara saat ni tu. Pergi buat mana? Dengan kuat hamah diri lah. Dok kuyang kuat hamah saat ni tu. Jadi kuat ia tu duk ngundur lah. Baru ni ngundur. Tapi tak boleh nak duk kuat ia. Ia panggil kata yang tergenu. Dia mahu ni sebuah kungfus. Kungfus ni ibu landok. Landok dari lubek. Kapan kau duk dari lubek tu apa? Kapan-kapan tubik palopah. Lubek utal, tubik bucunung. Satu tubik bucunung. Ada yang mahu hingking. Nak katak puk tu. Dia tu sebuah ibu tu. Kuat tahan Israel yang sifat. Kuat hamah ni duk lagu tu. Nengundur dulu. Ya tak tahu tu ada lubek dah leh. Padahal apa yang dengar kereta gubah ada jijok ke apa gini tu deh. Dia tak tahu kata ada lubek. Allahu alam. Tu tu nak ayat kata peperangan sekali learning tu. Insya-Allah gapo ni Allah Subhanahu taala insya-Allah taala beri pertolongan kepada ahli Hamas dan ahli Gaza semuanya dan Allah Subhanahu taala akan buka hati semua orang Islam sini dan orang Arab dan presiden-presiden orang Arab sini no. Deh, boleh terima panggil rakyat dia tu suruh tolong Palestin dan panggil ulama yang mana suruh tolong Palestin dengan senjata tu insya-Allah taala. Nah, dia tu hebu kopak, dia jadi satu pemimpin jihad yang besar. Siapa nak boleh pergi, siapa nak pergi boleh pergi belaka. Nah, kalau demi mai aku berbuka pak gas nyak pergi. Nah, bakat dia lakuk nak pergi belaka. Tu dah. Insya-Allah taala kita bubuh di situ. Kerana kemenangan kita tak wajib kena tengok bahkan boleh jadi generasi depan tak akan menang kerana Nabi dulu pun ahli Mekah tak boleh tengok lih ahli wada gapo ni hak Nabi doa ayat tak boleh buka boleh kalahkan kuat furus ku boleh kalah kuat rum boleh buka Baitul Maqdis saat ini sahabat tak boleh tengok lih tapi nak ayat kemenangan tu lek belakang tu akan dapat tapi kita tu menang dah dengan syahadah ahli Ghazah tu menang dah dengan syahadah saksi itu apa mati syahid tu dia dah menang dah. Nah, insya-Allah taala maka sekarang saja insya-Allah taala kita jangan lupalah doa kepada doa kepada Allah Subhanahu taala dengan ikhlas hati kita semoga Allah Subhanahu taala beri kemenangan kepada saudara kita di Ghazah dan juga saudara-saudara kita di negara-negara lain Cina dan di Pama di Rohingya dan di mana-mana tempat supaya mereka tu mereka ada selamat. Mari itu ada mari dulu ada saudara kita mari daripada Bangladesh. Saya tanya apa khabar ku arakan kita? Ku arakan ni ku Rohingya lah. Ada ku Rohingya saat ni. Dia kata yo ku ikhija kebajikan dah lah. Muniti kebajikan. Saya tanya kata atuh hok duduk di Bangladesh lagu mano? Dia kata hok di Bangladesh tak apa dia kata ku duduk cara boleh molek. Buat munitik Arab ni duk cara duk perturungan molek lah duk di sana saat ni tu tapi nak duk bahagia nak duk sempurna tu tak boleh yang go kajak every block sepi pada mereka tu kok saudara kita kok Rohingya kok duk di Bangladesh maka sekarang saja pada malam yang mulia ini maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.